Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinas Sikem di Update. Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh viralnya video kolam lele yang berubah menjadi sarang ular. Video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok Wong Sepele pada Minggu 6 Maret 2022. Hingga saat ini video telah ditonton sebanyak 23 juta kali dan mendapatkan 1 juta tanda suka. Dalam video tersebut, pemilik kolam menyatakan jika kolam lele miliknya itu sudah lama tidak dibersihkan. Ngeri guys, viral, ujar pemilik akun. Pemilik kolam sangat terkejut saat akan menguras kolamnya, ternyata ada penghuni baru yang jumlahnya cukup banyak. Penghuni baru yang dimaksud yakni sejumlah ular yang ikut berdiam diri bersama ikan lele peliharaannya. Alih-alih membersihkan kolam, ia hanya bisa berdiri mematung sambil memperlihatkan ikan lelenya sudah tercampur dengan ular-ular. Ular yang ikut menghuni kolam, bahkan lele miliknya sampai tersamarkan dengan ular-ular yang menghuni kolam lele itu. Di pojok kolam, terlihat sejumlah ular yang berkumpul. Tak hanya itu, di sisi lain juga ada seekor ular yang ukurannya sangat besar. Kolam lele yang lama nggak dibersihin, tahu-tahu pas dikuras, sudah tanpa penghuninya, mana besar-besar lagi, ujar pemilik kolam dengan menyertakan emoji kaget di keterangan videonya. Terlihat ular dari yang berukuran besar hingga kecil tampak sedang menggeliat di kolam lele tersebut. Bahkan lele miliknya sampai tidak terlihat jelas akibat ular-ular yang banyak di kolam itu. Di pojok kolam nampak terlihat ular-ular sedang berkumpul, tidak hanya itu di depannya pula terdapat satu ekor ular yang berukuran sangat besar. Ular yang menghuni kolam itu dipastikan lebih banyak daripada ikan lele peliharaan sang pemilik akun. Meski belum dipastikan jenis ularnya, video ini mematik rasa merinding dari para penontonnya. Ribuan komentar pun membanjiri unggahan video ini hingga viral di media sosial lainnya. Untung dikuras dulu, coba kalau nggak bisa salah tangkap, ujar akun Sinta Kudernia. Kasihan hidup si lele selama ini penuh dengan tekanan.